Assalamualaikum semua, bersama aku lagi dengan channel Buat Duit Percuma. Pertama sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih yang telah support video aku dengan subscribe. Yang belum support lagi, korang boleh tekan button subscribe dengan butang lonceng untuk mendapatkan maklumat yang lebih awal tentang Buat Duit Percuma. Apabila dah cukup 1000 subscriber, aku akan buat giveaway yang menarik untuk subscriber aku yang telah support video aku daripada dulu sampai lah sekarang. Aku memang mengucapkan ribuan terima kasih. Okey, pada konten hari ini kita jangan buang masa. Ada ramai yang bertanya aku dekat Telegram, dekat WhatsApp, sama ada website Jalife ni scam or legit. Okey, tanpa buang masa kita akan bahaskan. Okey, dekat sini korang boleh tengok website Jalife ni scam or legit. Kita tak pasti lagi. Okey, aku pertama sekali aku nak memohon maaf lah ataupun pendapat aku mengenai Jalife ni salah ataupun betul. Sekiranya salah, aku minta korang perbetulkan balik. Ini hanya tanggapan aku, tak sepenuhnya betul. Mungkin masing-masing ada sependapat, mungkin pendapat kita berbeza. Sebab pendapat ni aku dah ambil daripada admin-admin yang lain, admin-admin YouTube yang lain telah bersepakat lah mengenai Jalife ni. Okey, kalau korang nak tahu lebih lanjut sama ada Jalife ni scam or legit, korang jangan skip video ni, tonton sampai habis. Takut sama ada korang tak faham ataupun ragu-ragu lagi. Untuk pengetahuan korang semua, aku tak join Jalife ni, tapi aku akan bahaskan lah sama ada scam or legit. Okey, tanpa masa kita akan masuk ke website Jalife. Okey, sekarang kita dah berada di dalam website Jalife. Kat sini ialah dia punya dashboard. Okey, untuk basic Jalife ni, apa yang mungkin ada yang tak tahu sebab sekarang tengah viral, tengah keraguan lah sama ada scam or legit. Okey, untuk yang basic lah, apabila korang daftar di page Jalife ni, korang akan dapat 1000 USD. Okey, 1000 USD tu bukan sikit tapi banyak. Okey, korang boleh bayangkan 1000 USD. Untuk siapa yang daftar di bawah anda, automatik anda akan dapat 1000 USD. Diorang pun akan dapat 1000 USD. Okey, dekat sini page dia, korang boleh tengok. Korang boleh tengoklah apa yang dia cakap. Dekat sini ada FS giveaway campaign countdown. Aku pun tak sure apa benda ini. Dekat sini ada card debit ataupun debit card Jal Lifestyle. Korang boleh tengok dekat sini. Unactive. Kalau nak aktifkan ni, kita perlu bayar je. Mula-mula ramai yang cakap buat buat daftar ni tak perlu modal apa semua. Tapi sekarang dah terbalik, dah U-turn. Bila korang nak keluarkan duit tu, korang harus bayar. Okay. Okay, tanpa buang masa kita akan bahaskan. Dekat sini, apa yang aku tahu, lepas dah habis event ni ataupun register sebanyak, korang register dapat 1000 USD ni, nanti dia akan close date lah. Tak akan dapat lagi 1000 USD ni. Nanti korang akan perlu bayar. Kalau korang nak register lepas habis tempoh tu, korang kena bayar sebanyak 250 USD. Itu yang aku tahu. Dekat sini korang boleh tengok lah aku punya gift, my FS. Aku tak berapa pasti yang ni. Tapi masa kita akan gode-gode sikit lah apps ni, yang website ni yang mana korang tak tahu lagi. Kita pergi kepada Jalife Clubs. Kat sini korang boleh tengok lah. Nampak menarik kan, nampak macam mewah-mewah. Dia bagi sebanyak 1000 USD untuk kita. Faham, yang mana kalau tak faham bahasa Inggeris tu, korang boleh change English. Korang pilih lah bahasa apa yang korang nak guna. Okay, kita pergi pada. Okay, dekat sini korang boleh tengok lifestyle package. Dekat sini korang boleh beli. Dekat sini ada sebanyak 48 USD, 144 USD. Agak menarik lah Jalife ni. Korang boleh gode-gode lagi. Sebab aku tak berapa minat sangat Jalife ni, sebab aku tak join. Kita akan bahaskan lah Jalife ni. Tanpa memaksa kita akan teruskan.
Okey, dekat sini aku dah akan dapat beberapa detail daripada admin-admin YouTube lagi. Okey, korang boleh tengoklah dekat sini. Benda-benda scam macam ni, taktik mereka guna dapat daftar free, lepas tu dapat e-wallet USD. Okey, korang boleh baca, aku dah scroll je. Ini aku dah kumpul daripada grup-grup lain lah yang mengenai tak sependapat sama ada website ni sama ada scam or legit. Tapi pendapat aku, apps ni nak kata scam pun tak scam lah, tapi macam mana nak cakap, aku tak berapa minat lah, tak berapa, kira scam lah, bagi aku scam lah. Okay, dekat sini aku akan bagi tahu. Apabila korang dah dapat download yang begitu banyak, okay, current potential memang dah ada untuk kita semua. Contohnya, apabila korang ada download sebanyak 7 orang, okay, download korang ada 7 orang persamaan dengan 7,000 USD. Okay, kalau korang nak keluarkan 7,000 USD tu, korang perlu bayar 20 USD untuk setiap seorang. Okay, apabila kalau korang nak keluarkan 7-7 tu, korang darab lah 20 USD, darab 7 persamaan 560 korang yang kena bayar untuk keluar duit downline korang tu. Kalau korang nak keluarkan duit apa 1,000 USD tu untuk diri korang, korang hanya perlu bayar 20 USD. Memang dekat sini menguntungkan 20 USD, tapi korang akan dapat balik 1,000 USD. Tapi sama ada owner Jalife ni boleh dipercayai ataupun tidak. Okey, lagi satu, Jalife ni saya dah kaji, tapi apa yang saya dapat agak tidak meyakinkan saya, ownernya hide identity guna sistem berbayar. Kalau satu-satu program tu telus dan kononnya mereka akan disenaraikan di stock market, kenapa perlu ownernya hide identity? Betul juga, kalau dipikirkan balik, kenapa perlu hide identity kalau apps ni begitu viral. Apa yang saya dah kaji dekat YouTube Jalife ni dah begitu lama, setahun yang lebih, tetapi hari ini baru mendapat sambutan yang banyak. Saya pun tidak pasti. Okey, tak apa, masa kita akan pergi kepada satu website ni mengenai tentang Jalife lah. Nanti aku akan letakkan link untuk korang untuk membaca sikit lah tentang mengenai Jalife ni, sama ada korang ragu-ragu, sama ada korang nak join lagi ataupun tidak. Okey, aku akan tunjuk yang tadi macam mana, kenapa owner Jalife ni perlu hide identity, macam yang dekat page ni pun cakap. Korang boleh tengok ni, pemilik Jalife tidak diketahui, syarikat yang sah pasti akan mempamerkan pekerja dan struktur organisasi. Okey, macam yang aku cakap tadi, kenapa perlu hide identity kalau sama kalau website ni sangat apa, macam orang nak cakap sangat meyakinkan, kenapa perlu hide identity organisasi dalam sesuatu kumpulan? Okey, secara logiknya, ada iklan pula. Secara logiknya, korang boleh fikir sendiri, takkan semudah itu sesuatu syarikat ataupun developer nak membagi 1,000 USD secara percuma dengan hanya register sahaja. Lepas korang register itu, korang nak keluarkan tak begitu mudah. Okay, korang perlu membayar. Okay, ingat, dalam setiap sesuatu yang kita buat tanpa modal ataupun bermodal, mesti ada perkara yang kita kena lalui dulu. Ingat, secara logiknya, kita register 1,000 USD. Takkan semudah itu untuk kita keluarkan 1,000 USD itu balik. Mestilah kita kena bayar dulu. Macam aku tunjuk tadi, 20 USD untuk korang keluarkan. Okey, dekat sini macam aku tunjuk tadi, 48 USD dengan 148 USD. Dan untuk kita mengaktifkan Jalife kita, okey, untuk masa kini pembayaran ini tidak aktif lagi.
Okay, korang boleh tengok lah mengenai Jal Life ni. Mengapa Jal Lifestyle seperti scam? Anda mungkin tidak akan dibayar sekiranya tidak membeli package lifestyle. Nampak? Korang boleh tengok dekat sini. Korang dah penat-penat register, dah kumpul download yang begitu banyak, sampai berpuluh-puluh USD korang dapat. Okay? Nampak? Korang boleh tengok dekat sini. Pendapatan ahli adalah berdasarkan kepada referral dan komisen pembelian downline. Seperti yang dinyatakan oleh Jal Lifestyle, komisen anda tidak akan dibayar sekiranya anda tidak membuat pembelian package USD 40 USD, okey. Sekiranya korang tak beli USD ni, 40 USD ni, korang tak akan boleh keluarkan duit yang macam aku cakap tadi. Itulah mengapa website Jal Life ni scam. Oh, legit. Dia tanda-tanda ragu lagi. Mungkin ada yang bersemangat nak join, mungkin tidak tahu lagi tentang Jal Life ni. Mungkin orang cakap, eh takpelah, 20 USD kita bayar, kita dapat 1000 USD balik. Memang betul, memang menguntungkan. Tapi anda pasti ke owner tersebut adalah owner yang sebenar, ataupun lepas mendapat keuntungan yang besar daripada semua yang ingin menyertai ini, lepas tu dia akan lari? Kita tidak pasti. Okay, bermacam-macam lah sehingga dapat kad debit Jal Life. Okay, untuk pengetahuan korang, aku tak join Jal Life ni. Kalau tidak, aku akan post dekat YouTube aku. Aku tak akan postkan benda yang ragu-ragu untuk korang join, sebab aku pun tak sure benda ni legit or scam. Untuk pendapat aku lah, benda ni scam. Sebab mula-mula mereka kata register sahaja dapatlah 1000 USD. Lepas kemudian dia akan U-turn dan akan keluar modal juga untuk keluarkan duit yang korang telah register. Okay, untuk pengetahuan korang, aku tak join Jal Life ni, so aku tak boleh nak secara detail ataupun lebih lanjut. So aku akan letakkan link ni, korang boleh baca. Okay, aku harap korang lebih arif lah. Kalau aku ada salah ke ada silap, korang boleh betulkan aku dekat komen. Okay, sampai situ saja mengenai Jal Life ni. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Kalau ada apa video yang korang nak suruh aku bagi tahu ataupun rumuskan, korang boleh komen dekat YouTube aku. Sampai situ saja channel Buat Duit Percuma. Aku mengucapkan ribuan terima kasih lah telah support video aku. Korang boleh tengoklah pelbagai video yang aku telah post dekat sini. Yang paling baru ini, korang boleh tengok. Sampai situ saja channel Buat Duit Percuma. Terima kasih. Assalamualaikum.